Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, di sini saya nak mengucapkan salam takziah ya. Salam takziah kepada sahabat kami pangkalan sebelah ya sahabat ya. Pangkalan sebelah saya di Pangkalan Panjat ataupun Pangkalan Batu Besi ya, Jalan Tangki. Sahabat kita Atih ya telah meninggal dunia disebabkan sakit lah sahabat ya. Sahabat kita tu muda lagi ya, baru 32 tahun lah. Salam takziah lah kepada keluarga beliau. Beliau pun seorang nelayan ya sahabat ya, nelayan seperti kita lah sepenuh masa ya. Beliau telah menemui sang pencipta. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Kami mengucapkan Al-Fatihah daripada semua sahabat-sahabat yang mengenal hisab. Salam takziah buat keluarga mangsa ya. Keluarga arwah Atih ya. Okey sahabat ya. Hari ini hamba menjaring udang lagi dan juga ada memasang jaring ketam ya sahabat ya di tepi ya. Di tepi hutan sana. Kita ada pasang jaring ketam tadilah. Okey, alright, kita mengarau jaring udang dulu ya. Okey. Arau dulu ya. Ini air sudah kecil ya sahabat ya. Air sudah mulai mati. Tahu lagi udangnya ada ke tak ada ya. Semalam kita tidak turun ya sahabat ya, sebab sahabat kita meninggal lah, sahabat pangkalan sebelah ya. Jadi ini kita turun lah, cuba lagi, takut ada lagi ya. Alhamdulillah udang pertama naik ya. Itu dia. Air dah mati ni kurang ya sahabat. Angin kuat lagi ya. Alhamdulillah. Udang putih ya. Okey sahabat, ini sahabat kita daripada Sungai Udang eh. Daripada Sungai Udang. Abang kita siapa? Abdullah. Abdullah daripada Sungai Udang, subscriber kita jugalah. Salam sahabat kita yang dari Teluk Agung sudah disampaikan ya. Alright, abang kita. Abang siapa tadi yang di Teluk Agung? Osman Teluk Agung. Terima kasih sahabat kita Osman, salamnya sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Okey. Terus. Ha, usah. Seku-seku. Ada udang tu. Itu
Ah, dia ke tepi. Alhamdulillah. Seku eh. Air dah mati ni. Air kecil ni sahabat eh. Dah pun kurang eh. Besar ya. Alhamdulillah. Nah, tu dia. Alhamdulillah. Kecil. Oh, dah kena makan yang nampak. Kena makan dah. Lambat tadi sikit eh. Tu dia. Udang putih. Kecil eh. Itu bawah lagi ada yang makan jatuh tak rezeki dah jatuh dia balik kekik. Alhamdulillah. Ha, udang eh, apa yang? Ha, tu dia. Pondok kita pasal udang eh. Ini hari yang ke-6 eh sahabat eh. Kita ke laut hari yang ke-6 lah. Menjaring udang eh. Oh, ini pari amoy eh sahabat eh. Anak pari amoy lah. Ah, lagi. Kecil lagi sahabat eh. Ha, kita lepaskan dia bagi dia besar eh. Ini pari amoy eh. Sahabat kita Amy, Amy sis. Ah, ini dia bersama dengan isteri beliau eh. Sahabat kita daripada Sungai Candung. Sungai Candung. Kaum orang asli juga sahabat ya. Sahabat kita ni dari masa bujang lagi. Alright, itu dia. Handsome abang kita lagi. Ada Mi? Ada dapat dah? Tak ada. Belum lagi. Oh, okey buang-buang. Ada. Insya-Allah. Insya-Allah ada. Ni ah, dah ada dah. Dah nampak tu ah. Berapa ekor dah? Ada 20 ekor dah. Tadi tak ada. Seku. Kan betul. Itu yang kita tak nak tu. Bela tu. Ha. Buanglah cepat sayang. Aduh. Tak mudah macam ni. Buanglah. Kau tengok aku rugi. Berjaya. Ya sengit tu ya. Nanti jadi abang sok sengit pula. Okey, alhamdulillah. Itu sahabat kita tadi daripada kaum orang asli juga ya sahabat eh. Beliau tinggal di Sungai Candung, Pulau Lumut. Pulau Lumut eh sahabat eh. Pulau Keri pun Pulau Keri bukan eh, Pulau Lumut eh. Pulau Lumut. Alhamdulillah. Ramai ya sahabat kita di sini ya sahabat eh. Hari ramai lah. Alhamdulillah saya. Dia sahabat eh. Biar bonda yang buka. Alhamdulillah. Ada dia. Alhamdulillah besar-besar eh sahabat eh. Besar-besar eh. Kecil pula sarung tangan. Kecil. Gantilah sarung tangan lain. Ini ketan. Alhamdulillah. Itu dia eh sahabat eh. Udang eh. Alhamdulillah. Besar-besar eh. Itu dia besar-besar eh. Alhamdulillah.
gecko. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah. Kau ni sahabat eh. Kau lah. Sah-sah. Alhamdulillah. Ini hari yang ke-6 eh sahabat eh. Hari yang ke-6 kita menjaring udang eh. Tapi kita ada pasang jaring ketam tadi sahabat eh. Ha, kita ada pasang jaring ketam lah. InsyaAllah mudah-mudahan petang nanti. Sebelah petang kita tengok lah eh. Masa nak balik nanti eh sahabat eh. Udang tu marah dengan bonda melompat dia. Ah, tengok tu masuk balik. Ah, tu dia ni sahabat eh. Ah, janganlah marah nanti. Ah, petang nanti malam nanti dia digulai eh. Ya, dimasak singgang pun sedap. Masak kari pun sedap, masak tauco pun sedap eh sahabat eh. Ah, tu dia. Ini rezeki ya sahabat eh. Tadi pagi tadi tak ada lah sahabat eh. Petang ni baru ada lah. Ha, sebelah pasang baru ada. Itu dia rezeki. Nak sabar tunggu eh. Ha, nak sabar kita tunggu. Ha, besar-besar dia sahabat. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Itu yang, yang ambil. Ha, semua udang ya. Alhamdulillah. Itu dia sahabat eh. Sahabat eh, ada sahabat kita anak ikan ni dia suruh ambil lah. Ha, dia suruh ambil, dia suruh sedekah sama orang eh. Ini beginilah sahabat eh, saya nak bagi tahu sedikit lah. Nah, sahabat yang tanya tu, kalau kita nak bersedekah sama orang biarlah yang baik-baik eh sahabat eh. Kalau ikan kasai ni sahabat dia tulang banyak, lagipun tidak begitu banyak eh sahabat eh. Jadi kalau kita nak bersedekah dengan orang tu, sedekahlah yang baik-baik. Kerana keikhlasan itu membuahkan hasil eh. Ha, jangan kita bagi yang tak baik dengan orang eh. Ha, itulah petua sab lah. Ha, pesan daripada sab. Boleh kita bersedekah, tapi sedekahlah yang baik-baik. Jangan yang tidak boleh kita makanlah ya. Ha, yang tidak boleh, yang kurang baik tu kita sedekah dengan orang, kuranglah baik ya sahabat eh. Ha, tu dia. Ikan kasai itu bukan kalau yang besar-besar boleh sahabat eh, tapi kecil-kecil tu takkanlah kita nak bagi dengan orang eh sahabat eh. Ha, buat umpan boleh lah ya. Eh. Okey. Tu dia. Sahabat yang komen itu hari eh. Suruh sedekah dengan orang. Ha, lebih baik itu sedekah yang baik-baik ya eh, sahabat eh. Ha, tu dia. Insya-Allah mudah-mudahanlah. Ha, tu dia. Alhamdulillah. Oi, padu sahabat eh. Ha, tu dia. Ha. Ini sudah musim udang ni, sahabat yang nak membeli eh. Sahabat nak membeli, cuba-cubalah datang ke pangkalan kita eh. Insya-Allah mudah-mudahan sebelah petang eh, sahabat datang sebelah petang lah. Insya-Allah mudah-mudahan kalau kena dengan masanya jumpa, insya-Allah ada rezeki, insya-Allah dapat eh. Insya-Allah dapat. Alhamdulillah, ha, besar-besarlah sahabat eh. Comel macam abang sab kita. Alhamak eh. Puji sendiri eh. Tak ada orang puji. Alhamak. Tak ada orang puji kita lah. Puji sendiri.
Alhamdulillah. Ha. Comel macam isteri hamba. Ha, tu dia. Alah mak. Ha, tu dia. Alah sayang. Dia timang-timang dia lah sayang. Ha. Ha, tu dia. Ha, ha. Ha, tu dia macam rambai eh. Makin ditimang makin dia banyak eh sahabat eh. Alhamdulillah. Allahu akbar. Ha, dicocoknya dah sangat sap. Ha. Membebel aja sap tu. Alah mak. Sayang ni. Merah-merah tu. Tengok tu. Biar dia di bawah tu dulu. Kalau dia melawan, biar aja dekat bawah tu. Ni sahabat ya. Minta maaf sekali lagi kalau konten yang sama juga ya. Ha, tak apalah sahabat ya. Buat masa ni, ini yang termampu kita buat. Ha, semoga sahabat semua terhibur. Apa yang sahabat buat ni ya. InsyaAllah mudah-mudahan lah. Untuk tontonan sahabat semua. InsyaAllah ya sahabat ya. Okay. Setidaknya sahabat dapat mendengar celete sap eh. Ha, tu dia bagi sahabat yang dah merindu, lepaslah rindunya eh. Insya-Allah lah sahabat eh. Okey. Okey sahabat eh. Kita mengarau jaring petam eh. Sangkut. Sudah dapat seko ya, sahabat ya. Seko tu geko lah. Alhamdulillah. Ha, tu dia ya. Ketam ya, sahabat ya. Ketam yang kedua ya. Ha, ini ketam yang kedua lah. Tadi, kita tengok sekejap tadi ada dapat 3 ekor. Ha, ini kita tengok lagi, kita angkat terus bawa balik ya. Setelah kita menjarum udang ni, sekaranglah dari ketam ya. Sambilan lah sahabat ya. Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, setakat itulah rezeki kita ya. Menjarum ketam ni, kita cuba je sini sahabat ya. Sambil menjarum udang tu, kita letaklah dari ketam. Kita dapat dibuat lauk pun jadilah ya. Alhamdulillah, ada lagi. Alhamdulillah. Ada lagi ketamnya. Tu dia. Ketam bunga ya sahabat ya. Allah. Dia sepitnya tangan. Tersilap sikit dia sepit ya. Hati-hatilah sahabat ya. Tengah terbelit ni dah. Nak cepat ni. Ketang ya sahabat ya. Sekarang sudah pukul 6. 6 lebih ya. Dah 6 lebih dah dekat nak berbuka eh sahabat eh. Ha, kita kena cepat sikit lah. Mungkin kita nanti akan berbuka di tengah jalan lah sahabat. Berbuka tengah jalan kalau tak sempat eh. Kita sambil menjaring udang tadi sahabat kita letak eh. Ha, kita letak tengah hari tadilah. Ha, tengah hari tadi kita letak. Petang baru kita tengok eh. Dapat rezeki adalah eh. Tak ada apa boleh buat lah. Ha, tu dia kita usahalah sahabat eh. Buat rezeki untuk sahabat kita. Kita bawa 4 keping eh. 4 keping sahaja. Ha, kita buat 4 keping sahajalah. Ketang kita nak cepat sikit lah. 6 lebih eh. 6 lebih. Cuba sayang kumpulkan udang-udang. Senang kita nak tengok hasil. Ha, tu, masuk dalam. Tak lagi. Dalam ni lah. Dalam tong ni. Ini kita tutup sini. Alhamdulillah. Baik ya.
kena cepat sikit dah. Sudah petang. Alhamdulillah. Petang lagi. Petang lagi. Itu dia. Kalau tak pandai tangkap, jangan sembarang tangkap ya sahabat eh. Nanti kena penyepit dia. Kena sepit lah sahabat eh. Itu dia. Lepaskan kipasnya dulu, baru kita lepas sepit dia. Besok ni banyak eh sahabat eh. Memang banyak lah. Sempat nanti kita berbuka air dulu lah sahabat eh. Sementara nak sampai ke rumah eh. Tu dia. Ini perjalanan setengah jam baru sampai pangkalan eh. Setengah jam baru sampai ke pangkalan lah. Hari ini udang tidak seberapa ya sahabat eh. Tidak banyak lah. Mungkin 2-3 kilo saja ya. Tak banyaklah hari ini udang. Air sudah kecil, udang pun kurang. Dah nak habis ya. Alhamdulillah. 2 ekor ya sahabat ya. Itu dia. Alhamdulillah. Cantiklah ketam sini. Bersih ya. Bersih ya. Ketam sini tak ada kena PKP. Ketam sini bebas. Alhamdulillah. Okey, alright. Besok kita akan pasang lagi lah sahabat. Pasang jaring ketam pula ya. Jaring ni kita takut hilang eh sahabat eh. Jauh. Cuba buang pagi-pagi lah. Tu dia. Ketam banyak eh. Alhamdulillah. Singat ni.
sebab udangnya tadi air pasang ya sahabat. Masa air surut pagi memang tak ada lah. Kita tunggulah sebelah petang ya. Kita tunggu air pasang barulah ada. Sebab kita dah terlajak kemari, kita tunggulah sampai petang. Kita nampaknya berbuka air lah hari ni ya sahabat ya. Kita berbuka air dulu. Allahuakbar. Dah nak habis ya sahabat ya. Alhamdulillah. Itulah dia. Alhamdulillah. Beku lagi. Itu dia. Terbaik. Mantap. Alhamdulillah. Itu dia sahabat ya. Sikit ketam. Tak ada. Udah ada sedikit ya. Alhamdulillah, ada lagi. Syukur kepada Allah. Rezeki ketam pula . Rezeki ketam pula. Alhamdulillah. Okey sahabat ya, sudah siap ya. Rezeki hari ini macam-macam pula ya. Itulah dia rezeki. Alhamdulillah. Ketam dan juga udang. Okey sahabat, alhamdulillah syukur pada Allah SWT dapat udang hari ini dengan ketam sahabat . Ini hari kita dua kerja lah. Okey alhamdulillah, syukur pada Allah dan juga ketam. Kita memasang ketam tadi sahabat . Okey sahabat, itulah rezeki kita hari ini. Sebelumnya Sab mengucapkan selamat berbuka puasa dan Sab mengucapkan ribuan terima kasih atas support sahabat semua. Silap salah Sab minta ampun dan maaf. Semoga sahabat di sana dimurahkan Allah rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan diangkat segala yang sakit . Dan diberi kesihatan. Okey sahabat, sampai di sini dulu dah pertemuan kita buat kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kesempatan kita ketemu lagi. Salam sayang dari Support Kelang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.